sama gue si Miau Awuuu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Subnautica Below Zero. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah sampai di planet es, teman-teman. Yang dimana udara di planet ini itu dingin banget sehingga kita mau tidak mau harus survive di dalam air ya. Dan karakter yang kita lagi mainin bernama Robin. Dan langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan meneruskan gameplay Subnautica Below Zero yang satu ini. Karena masih banyak PR yang Miaok harus lakukan ya, teman-teman. Hadah, terus gue sempat baca komen juga, Kak Regi, perasaan Kak Regi ada copper ore di inventory, kenapa tidak dipakai ya? Baiklah teman-teman, maafkan saya kadang-kadang kalau udah fokus gue lupa guys ya, di inventory gue tuh ada apa aja. Nah, guys, ada beberapa hal yang pengen gue buat. Yang pertama adalah kompas, ya kan? Dan yang kedua adalah ini dia, mineral detector dan juga mungkin flashlight ya teman-teman. Soalnya kalau lagi gelap itu gelap banget. Oke, flashlight sudah bisa gue buat. Tetapi mineral detector ini juga bisa gue buat guys. Sebentar, kalau nggak salah gue punya satu. Nah, wiring kit. Sip. Jadi yuk kita buat yang namanya copper wire terlebih dahulu. Mantap. Oke, gue prioritasin kompas aja dulu ya guys. Supaya gue tahu arah gitu loh. Nah, kompas ini akan langsung muncul di bawahnya 11M ini ya guys. Di kalian lihat nih. Langsung otomatis terpakai. Tara, tuh sudah ada North dan juga Northwest. Hihi. Terus kemarin gue juga sudah sempat teman-teman untuk mencoba floating air pump dan juga pipe-nya. Ternyata memang benar. Jadi floating air pump ini ditaruh di atas, terus pipe-nya kalian taruh ke bawah. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengambil napas di bawah air. Tetapi makan inventory guys ya. Satu pipe ini satu slot. Nih, satu slot. Jadi makan inventory. Nope, saya tidak akan memakai untuk sekarang. Jadi guys, yuk, mari kita lanjutkan lagi. Kalau nggak salah, gue mau bikin beacon juga ya. Mana ya beacon ya? Gue udah punya beacon belum sih? Harusnya udah punya dong, Miaok. Oh, ini dia. Udah bisa deh. Ya udah, kita buat saja. Mantap. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang menarik, kita akan taruh beacon ini. Alright, terima kasih banyak. Nah, abis itu gue juga pengen buat minuman dan juga makanan ya, guys. Gue udah lapar nih, lumayan nih. Nah, berarti tujuan gue, kompas udah gak perlu. Dan juga tinggal buat mineral detector ya, guys. Jadi sebentar, gue tandain lagi. Ini udah gak perlu. Terus yang fiber-fiber ini udah gak perlu. Baterai harus tetap gue cari copper ore, guys ya. Copper ore. Oke, kita fokus untuk mencari copper ore terlebih dahulu. Center gimana? Gua cuma punya satu masalahnya guys, baterainya. Kita cari terlebih dahulu ya. Kita juga sudah ada sea glide ya guys, untuk kita berkeliling-keliling. Oh iya, jangan lupa makan, nanti busuk. Nice. Ini juga minum ya, dua. Sip. Yuk lanjut lagi teman-teman, untuk bertualang di dalam air, untuk mencari segala macam resource supaya kita bisa survive dan juga menemukan sesuatu yang menarik di sini. Aha, ini saya butuhkan ribbon ya, ribbon plant. Ada lagi kah? Oke, kita cari-cari teman-teman. Banyak batu. Come on, copper ore. Kebanyakan titanium ya yang kita temukan. Nah, kayak begini dong. Nah, ada oksigen situ guys. Sebentar lagi bunyi. Tuh kan? 30 seconds of oxygen remaining. Udah hafal gua guys. Nice. Ada ikan yang belum gua scan kah? So far semuanya udah gua scan ya. Oke, nah tuh kan banyak banget batuan di sini guys. Nice. Dapat copper ore lagi. Mantap. Ada lagi? Pokoknya kita keliling-keliling di sini aja sambil mencari itu ribbon plant dan juga copper ore ya guys. Batunya banyak banget. I like this. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ya. Nanti siap-siap untuk ke atas ya teman-teman. Pokoknya oksigen gua sisa 21. Nah, kita bisa ke sini nih. Ada sea glide. Ambil lagi oksigennya. Mantap. Oke, kita scan lagi guys supaya dapat titanium. Lumayan lah. Nah, habis itu kalian juga bilang Kak Regi, jangan lupa untuk mencari si monkey. Ini banyak guys, ribbon plant-nya. Mantap. Si monkey, apa namanya si monkey apa sih? Gue lupa lagi. Banyak di sini. Oke. Si monkey base ya kalau nggak salah ya. Di situ banyak banget blueprint Miao Au. Oke lah, kalau begitu teman-teman, saya akan ke sana nanti ya. Oke, harusnya ini udah cukup banget
Jadi gua akan scan terlebih dahulu. Save. Oke, okay, guys, kita ke atas dulu. Nanti mending soy lagi gua. Sabar. Save. Udah, yuk. Nah, dengan begitu gua bisa bikin flashlight ya. Dan jangan lupa untuk mengambil satu barang yaitu rubber. Nih, rubber di sini nih. Save, ambil satu rubber. Eh, salah pencet. Nice. Kebiasaan gua nih, salah pencet mulu. Nah, sekarang langsung saja teman-teman kita akan buat yang namanya copper wire. Mantap. Terus kita buat yang namanya mineral detector. Akhirnya sudah buat. Potentially saving you hundreds of hours of searching. Oh iya, oke, okay. Baiklah kalau begitu. Nanti kita coba ya teman-teman. Tapi sebentar, gue buat baterai aja terlebih dahulu. Yuk kita buat beberapa baterai. Habis deh baterai gue. Habis itu glass. Nah glass setahu gue ada di sini deh. Adakah glass? Yap, ada satu. Mantap. Terus ini gue simpen aja. Terus yang mana lagi disimpan? Ini disimpan. Apalagi teman-teman yang harus kita simpen. Ini satu simpen. Waduh, titanium banyak juga ya yang gue ambil ya. Oke, kita hemat-hemat storage dulu deh guys. Mantap. Mari kita bikin yang namanya flashlight. Mantap. Alright. Sip. Kita sudah punya banyak banget material ya teman-teman. Ini gue jadiin air. Sudah? Sip. Sekarang gue itu mau taruh di sini nih. Nah, kita kan mau coba ini nih, mineral detector. Oke, okay. Coba pencet. Oh, tuh guys, kalian lihat tuh, bisa searching. Bisa atau enggak? Searching, masih searching dia guys. Gua nggak tahu tuh sampai kapan dia searching. Lama sekali searchingnya, woi. Oh, itu tuh. Mari kita buktikan apakah benar atau tidak. Di mana? Makin dekat. Oh, caranya seperti itu. Oke. Nggak apa-apa. Nanti saja ya teman-teman. Terus mineral apa saja yang bisa kita search? Coba, gua pencet kanan. Oh, banyak banget quartz, silver ore. Ini penting sekali nih silver ore. Wow, oke, mantap. Ada gold juga, copper ore, fragment. Ada fragment guys. Menarik sekali. Di mana fragment? Saya tidak melihat ada fragment di sini, my friend. Guys, ini Miaok yang tidak melihat atau gimana nih, guys? Tuh, katanya di sini fragment. Nggak ada, bro. Oksigen. Oke. Ya udah, yuk. Kita ambil udara terlebih dahulu. Sip, dah. Coba lagi ya. Sampai kita dapat, guys. Ada fragment mungkin di bawah kali ini, Om. Ah, mungkin saja. Ada beberapa hal yang belum gua dapetin ya, guys. Ini ruangan apa ini? Oh, lumayan ribbon plan. Menarik ya. Fragmentnya hilang. Ya, fragmentnya hilang. Mana sih fragmentnya? Tuh. Aduh, fragmentnya tidak tahu ada di mana nih, guys. Saya tidak melihat ada fragment di sini. Ya sudahlah ya. Kita skip saja. Oke, guys, apalagi yang harus kita buat di sekarang nih? Jadi center juga udah. Bentar, gua cek terlebih dahulu. Center juga udah. Baterai nggak apa-apa, kita tetap tandain karena setahu gua baterai yang harus kita butuhkan itu banyak sekali ya. Oh, komputer chip. Oke, kita bisa bikin komputer chip ya teman-teman. Table coral kalau nggak salah gue udah ambil deh table coral. Table coral. Oh, belum ada table coral Mio. Oh, jadi kita harus mencari table coral teman-teman. Gold dan juga lebih banyak lagi copper wire ya. Aduh. So far semuanya udah gue crafting ya. Tuh, tidak ada lagi yang tidak gue crafting. Mantep. Oh, ini ya. Oke, nanti aja. Yuk. Berarti sekarang saatnya kita grinding teman-temanku sekalian ya. Oke, kita akan kemana terlebih dahulu? Kita coba ke arah mana ya teman-teman yang enak ya. Oh, kemarin juga ada beberapa tempat yang menarik tuh. Cuma belum sempat gue jelajahin aja. Ini sayangnya oksigen gue kurang sih. Coba aja oksigen gue banyak nih. Kenapa nih? Oke, titanium. Oke, kita cari lagi. Banyak bebatuan. Mantap, dapat copper ore.
Salah satu elemen yang paling penting ya di sini, copper ore. Nice sekali, saya sudah mendapatkan banyak copper ore. Kita lanjutkan. Aduh, titanium udah kebanyakan nih. Well, titanium juga penting sih sebenarnya teman-teman. Ketika nanti kita akan membuat base, maka titanium itu akan kita akan butuh. Oh, apa ini? Kita akan butuhkan, guys. Ah, ini penting sekali. Mantap. Ini buat makanan. Ya. Supaya apa namanya? Ikan-ikan pada ketrap di situ. Ya, gue inget. Banyak glass di sini ya. Oxygen. Quartz maksudnya. Oxygen. Alright. Ambil. Come on. Let's go, bro. Untung aja di atas gua nggak ada es ya, teman-teman. Kalau nggak meningsoi gua tadi. Gua dapat salt deposit. Apa nih? Ini apa juga nih? Guys, menarik sekali warna merah. Oke, kita coba ambil. Au. Gua digigit. Ih, new creature discovered. Apa ini lagi nih? Creature egg. Ya ampun. Kenapa lu ambil creature egg? Ya siapa tahu menarik, miau auk. Baiklah kalau begitu, yuk kita berenang-berenang lagi yuk. Penguin. Halo. Apalagi itu? Gua diserang mulu dah. Woi. Gua orang baik di sini, ngapain kalian serang gua? Ini nanti inventory gua kepenuhan. Sebentar. Kita cari table coral. Nah, ya, table coral gua nggak temuin nih. Guys, gua melihat sesuatu ya. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Lu mau ngapain, hah? Kurang ajar. Guys, oksigen. Untung aja. Aman. Ada si monkey dong. Sebel banget. Nah, kita sudah bisa bikin ini, guys. Lumayan. Lari. Nanti si monkey kesini, guys. Ah, kalau ada si monkey berarti ada. Ada apa ya? Ada. Gua berani masuk sini nggak? Beranilah, kenapa tidak? Ada oksigen. Ambil dulu oksigennya. Ini apa nih, guys? Wow, koralnya bagus sekali. Oke, bisa kita apain ini? Tidak bisa diapa-apain. Cuma research saja. Oke, kita masuk lagi. Aha! Apa lagi nih? Mobile Vehicle Bay. Mantap. Satu lagi, guys. Tempatnya keren sekali. Ada yang bisa gua scan lagi tuh tadi. Apa ini? Oh, Kelprot. Oksigen. Masih aman. Wow! Ini. Oh, bisa gua ambil. Oke. Sebentar, guys. Gua ambil dulu oksigen gua. Ini bisa diambil. Unique identifier, Delta Station Dock. Ambil aja dulu. Wow. Delta Station. This is the place Lil mentioned in her message. Apa nih? Apakah kita mendapatkan koordinat baru? Sebentar ya, guys. Gua keluar terlebih dahulu. Ada oksigen lagi nih. Mantap. Oke. Basically, gua bisa survive sih di bawah sini karena oksigennya ada banyak. Aha, ini dia. Apakah ada? Ya, laser cutter. Gue kirain mobile vehicle. Ternyata laser cutter, guys. Apa ini? Oh, si monkey egg. Oh my god. Dia punya telur juga, guys. Gak apa-apa, kita ambil. Lagian dia suka mencuri peralatan kita. Maka kita mencuri peralatan dia ya. Terutama telur dia. Kasian deh lo. Nice. Oke, kita cari lagi teman-teman. Apalagi itu? Wewewe, ada banyak. Diketawain gua, guys. Oke, sabar. Gua dipanggil dong. Piwit. Gua bukan cewek, gua cowok, oi. Dipiwit. Silver ore, ambil. Mantep, dapat silver ore. Ini apa sih? Bisa gua scan itu, guys? Mana tadi? Oh, itu dia. Oke, sabar. Spinner gak tuh? Spinner fish. Ya ampun. Oke, gua ambil. Ini game. Ya ampun. Spinner fish. New creature discovered. Siap. Oke, yuk. Kita ke atas lagi, guys. What is that? Ini apa ini, guys? What is this? Wow. Titan whole fish. Wah. Gue diserang. Keren banget.
Oh, dia datang, dia datang. Fiwit, fiwit. Ketawa-ketawa kau ya. Dah. Kita kesini dulu. Nice, yuk kita kembali ke base kita terlebih dahulu ya teman-teman. Sambil ngelihat apa yang kita perlukan lagi. Creature egg, kebanyakan creature egg-nya. Nanti takutnya gak guna guys, nanti aja. Pasti dapat kok itu creature egg. Oke, okay, power gua masih 66%. Delta Station Dock. Oh, ada sesuatu yang baru ternyata ya. Mantap. Itu emergency supply cage. Alright. Kita ada tujuan baru, guys. Nih. Si menyebalkan nih. Kita ada tujuan baru, lumayan. Oh, boomerang belum gua scan ya? Oke. Okay. Nanti kalau ketemu boomerang kita scan ya, teman-teman. Sabar. Dan juga gua sudah bisa membuat gravity trap kalau nggak salah namanya. Ini nih boomerang nih. Ayo scan. Hey, jangan kemana-mana kau. Gua scan dulu. Ya udah sini. Asik guys, apakah kita bisa membuat spinner fish makanan kita? Yuk, kita lihat apa yang baru. Nah, jadi kita butuh satu baterai lagi ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Gampang. Kita buat saja itu. Sip. Terus ini dia. Nice. Jadi untuk trap kita sudah dapetin ya teman-teman, untuk makanan. Terus ini kurang satu doang. Terus ada lagi yang baru kah? Nggak ada Mio-op. Iya nih. Yang gue belum dapetin tuh table coral guys. Kalau di Subnautica sebelumnya table coral itu gampang banget. Di sini kayak susah banget. Cook. Oke. Cured food, hah? Apa bedanya cure sama cook food? Iya juga ya. Oh, dikasih salt deposit. Ah, I see. Oke, kita coba aja ya teman-teman. Apa yang terjadi kalau misalnya kita kasih apa namanya salt deposit? Oh, mungkin aja kalau kita kasih salt deposit tingkat dia basi lebih lama. Ah, bisa jadi. Oke, kita makan terlebih dahulu. Ini apa nih? Ya betul juga. Ini gue belum tahu buat apa ya. Terus ya udahlah, kita kayaknya harus buat satu storage lagi deh guys. Supaya apa? Supaya gue taruh creature egg-nya di situ. Nyebelin soalnya. Makan tempat nih creature egg. Nah, gue akan taruh di sini. Terus gue kasih nama egg. Nah. Terus gue masukin deh ini creature egg yang masih belum berguna. Gue masih belum tahu itu gunanya buat apa creature egg-nya. Yuk masuk lagi. Sip. Oh iya, gue mau coba makan dong. Oh, oke. Gue nggak tahu ya guys, ini gunanya buat apa? Nyami. Minum. Alright, sudah selesai minum. Terus gua mau ambil creature egg di sini. Kita taruh beberapa hal lagi teman-teman ya. Supaya pas kita pergi ke base yang di seberang sana itu dengan tangan kosong. Supaya banyak yang bisa kita lakukan di sana. Oke, nggak apa-apa deh untuk sementara gua taruh aja dulu semuanya di sini ya, guys. Nih, creature egg taruh aja dulu semuanya. Nih. Dah. Terus yang gravity trap ini apakah dia bisa regen sendiri nggak ya? Kita coba aja dulu ya guys. Nah, tuh kan. Wih, mantap. Oke, kita ambil ini aja guys. Supaya kita bisa buat air juga sebelum kita kesana. Dah, apakah kalian semua sudah siap teman-teman untuk pergi ke tempat baru lagi? Kita buat air. Ini dia. Ya, salah. Salah pencet, air di atas ya Mio-ok, si Dodol. tidak. Ada lagi nggak? Tuh kan nggak ada, si Dodol. Ada. Tenang. Jangan panik. Nah, tuh. Kita buat air yang banyak ya, guys. Resource air di sini, kalau kita ambil yang banyak, nggak apa-apa. Soalnya nggak bisa busuk, guys. Terus, tuh kan ada banyak di sini. Kurang ajar. Heh, trap gua kemana? Oh, ya ampun, di sana. Kaget gua. Sip. Kita buat air. Mantap. Coto mati kuda sai. Ada berapa yang harus kita buat nih? 3 ya? 4. Mantap.
Sip. Terus baterai masih cukup gak, Miaow? Masih cukup sih baterai. 50%. Cukup lah ya guys, baterai. Ada satu sih, kita bawa gak jaga-jaga? Boleh deh, kita bawa aja deh teman-teman jaga-jaga. Yuk. Mari kita berjelajah ke tempat baru, Delta Station Dock. 500 meter, jauh juga. Sambil kesana, sambil kita cek kanan-kiri kali ya teman-teman. Sebentar ya, saya cek. Nah, kalau ada batu begini, kita samperin aja sambil ambil. Nah kan, dapat copper ore. Wow, di malam hari keren banget. Oke, gue pengen coba pakai senter gue juga nih. Senternya jangan dimainin. Tuh guys, tuh kalau pakai senter lumayan enak. Jadi kita bisa lihat tuh. Tapi lama jalannya. Oke, sabar. Wah, ini keren banget guys, game Subnautica. Ya ampun, kalian bisa lihat kayak beginian kapan lagi? Game survival di dalam air. Imajinasi para kreatornya ini keren-keren semuanya. Apa tuh? Kok dia makan ya kan? Ayo ayo ayo, yang benar, yang benar, yang benar. Nanti makin lama, Mio. Wah, ini dalam banget. Ih. Oksigen. Oh iya iya iya. Lupa. Dingin, dingin. Di atas dingin ya. Tuh, kalian lihat tuh. Dingin di atas. Wow. Wow, tempat apa lagi ini? Ini apa lagi nih, guys? Violet BAU. Alah, susah bener gua ngomongnya ya. Oke, kita coba pakai center. Tuh, kalian lihat tuh, guys. Ada lava. Bisa gua scan. Bisa gua scan. Hydrothermal spine. Menarik sekali. Itu apaan? Sebentar, guys. Ini tempat apa? Markas station dock ya. Sebentar. Bisa gak ke atas? Nice. Oke, temperaturnya turun terus. Ih, ada beacon. Bisa gua ambil. Jangan dulu. Recorded message. If you can hear this, you're trespassing. If you know it's good for you, you'll get the hell out of here. Kenapa? Emang masih ada orang di sini? Oke, sebentar ya teman-teman. Trash can. Dingin banget. Gimana caranya kita bisa survive di sini, guys? Banyak yang bisa kita scan ya. Mantap. Ada lagi. Container. Dapat mimi. Sebentar, kita cek lagi kanan kiri. Ini udah kan? Guys. Gua mau masuk dulu ya. Ini ikan baru gak? Ikannya baru, guys. Feather fish. Hey, jangan lari kau. Terus kalau gak salah, ini apa nih? Sea truck. Wow. Sea truck. Kayak gimana sea truck? Baru tuh. Oke, kita coba cek. Di sekitar sini ada sesuatu kah? Titanium terus. Banyak batu. Tuh kan, jadi salvok gua. Lumayan. Kalau dapat apa namanya? Apa sih? Gua lupa lagi. Ini. Silver ore. Itu dia. Silver ore lumayan susah soalnya. Udah siang. Gini kan enak nih. Ayo. Ini susah nih. Naik cuy. Kok gak bisa dinaikin? Dari samping. Ayo dong, naik dong. Guys, kenapa ini tidak bisa naik ini? Halo? Ngestuck dong. Kenapa gue gak bisa naik ini? Dari sini coba. Tuh. Malah di... finally. Oke. Berarti kita cek sekali lagi, tidak ada lagi yang kita bisa scan di sini, teman-teman. Yuk, kita coba untuk berjelajah. Tempat apa ini? Menarik sekali. What is this? Kalau gua jalan kena damage. Enggak kena damage. Menarik sekali. Tuh ada banyak, guys. Kita bisa ngangkatin diri kita di sini, guys. Tuh, derajatnya langsung turun lagi. Nice. Alright. Ada apa lagi? Enggak ada apa-apa dong. Bentar, guys. Sambil ngangetin. Terus coba kita keliling-keliling lagi. Ada tanaman itu tuh. What is this?
Kita scan-scan teman-teman. Sebentar, ada lagi yang bisa gua scan kah di sini? Dingin cuy. Iya nih. Oke. Ini nih, gua pengen scan. Thermal lily ternyata. Enak banget, guys. Menghangatkan diri ya. Terima kasih Thermal Lily. Kamu sangat membantu. What is that? Ada lagi. Apa itu? Snow? Ini ngebug atau gimana nih? Kok gue bisa ambil banyak snow? What? Snowball? Buat apa nih snowball? Wah, ini ngebug ya, guys? Atau gimana? Atau emang unlimited kan di sini kan daerah es ya? Ya betul juga. Oh, ini nih pick up snow. Ya ampun. Oke. Berarti nggak terlalu berguna nih, guys. Dah, gue sisain satu aja deh. Terus tempat yang menarik. Sebentar, guys, sebentar ya. Apa nih? Sesuatu yang baru. Bisa diambil. Apa tuh? Ini. Bisa dimakan. Mantap, lumayan. Kita sambil makan deh. Oke, nggak usah. Inventory kita penuh ya, teman-teman. Dadah. Yuk, lanjut lagi. Ada sulfur. Ada sulfur di sini, guys. Itu towernya. Mantap. Kita kemana nih, guys? Sebentar ya, jangan dulu ke tower. Kita coba cek dulu di sini. Oke. Kalau gua jatuh nanti nggak bisa ke atas lagi. Hey, penguin, apa kabar penguin? Ya ampun, banyak penguin di sini. Ada sulfur lagi, guys. Penguin, halo. Kamu lucu sekali. Ya, yang gede nggak bisa diangkat ya, guys. Yang kecil-kecil doang bisa diangkat. Ini nih, dia lagi mandi nih, guys. Ada banyak sulfur. Kita belum scan. Scan dulu, Myook. Nice. Mereka sih baik sih, teman-teman. Tidak menyakiti aku. Kalau gitu, saya tidak akan menyakiti kalian juga. Hai. Oke, setidaknya ada hiburan lah ya di planet yang satu ini. Ya udah, guys, yuk kita coba fokus ya ke arah tower. Mana lagi towernya tadi? Nah, itu dia. Ke arah tower. Sambil cek kanan kiri. What is this? Fungus. Fungus bukannya jamur ya? Wah, banyak banget yang bisa kita explore, guys. Ini bener-bener gede banget daratannya. Luar biasa. Oke, kemana lagi kita? Udah deket sih. Halo? Guys, sebentar. Saya harus kemana ini? What is that? Sulfur. Ambil deh. Takutnya sulfur ini kita butuhkan ya, guys. Lumayan, copper ore. Inventory kita masih cukup banyak. Alright. Ini juga bisa makan ya. Oke, aman. So far gak ada yang baru. Jadi cuma bebatuan doang. Akhirnya saya menemukan sesuatu yang baru ya. Titanium, ambil titanium. Ini juga titanium lagi diambil. What is this? Wow, ada PDA, guys, ada PDA. Udah punya ini mah gua. Communication. Emmanuel, give me this jailbroke scanner tool. Cuma sebuah catatan aja ya, teman-teman. Tidak apa-apa, nanti saja. Ada yang bisa gua scan? Ini timbangan tuh apa nih? Ada tulisannya tuh. Altera. Banyak mineral sih di sini, guys. Ayo ambil. Banyak banget mineralnya. Asik juga nih nambang di sini. Nggak perlu mikirin yang namanya oksigen. Betul juga. Terus makanan juga banyak di sini. Lebih enak ya di sini ya. Makanannya tuh gampang gitu loh. Terus kita harus kemana? Gimana caranya gue ke atas, cuy? Betul juga.
Sebentar ya guys, gue cari jalan untuk ke atas. Kesini kah? Maybe yes, maybe no. Let's go. What is this? What is that? Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Brown suit. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Serem banget. Wah. Berbeda dengan Subnautica sebelumnya ya. Di sini kita punya teman. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. Terus? It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Delta Station. Ah, ini dia nih Delta Signal Station. Signal location uploaded to PDA. Kita bisa ke sana. Oke, guys, pertama-tama Builder Fragment. Mantap sekali. Open. Bisa enggak? Aha. Waduh, banyak banget yang bisa kita scan di sini, guys. Locker. Lumayan. Jukebox, oke, buat lagu mungkin ya. Saya butuh tuh locker. Office chair. Banyak sekali yang bisa kita scan. Mantap, saya suka nih. Altera PDA, sebentar. Ambil yuk. What is that? For the last time, I'm not cheating. Then what's your theory? What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Pavan. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny? Oh, I'm just an observer here. I'm going to use my pass. Is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle, you three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I Banyak was. Banyak item! I like this! Woohoo! Dapat poster, terus dapat PDA lagi. Ada Communications Tower Maintenance Log. Obrol. Huh? Another day. Apanya yang beda? Another slight by the winged furies. As usual, apanya I got an interference alert. As usual, betul juga, apanya yang beda? I went out to see what the problem was. As usual, it was frozen stalagmites of feathered bird excrement. I fear the career impact of saying this officially. If you can even call what I have a career. But I could swear they're targeting me personally. The week I was out with the flu, I came back to find the tower spotless. Parvin laughed at me when I asked him how he cleaned it. Silly me, as if Parvin would ever clean anything. There's nothing left for me to do but quit. But I know that's what the birds want me to do. I got the tower up and running. Maintenance complete. Yeah, guys, inventory gua udah full. Waduh, banyak banget communication di sini. I'm having. It's just like when we were kids and we used to play underwater city. Only sea monsters aren't pretend, and I don't need to hide behind you when one swims by, because I'm safe in my sea truck, safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Sekali lagi cek ya. Thanks so much for the mustache kit, by the way. Be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while this? There, someone was sabotaging my truck, and I thought Scan I was seeing room. Things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you, Jenny. And Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. Oh, and don't worry. I'm looking for the perfect fish to bring Aquarium. Back. Aquarium? Okay. Your favorite.
Guys, ruangan ini atau tempat ini banyak banget itemnya ya. Nih, kalian lihat tuh. Buset, blueprint gua sampai 43. Ini bagus banget nih, Habitat Builder. Laser cutter belum dapat. Ini sisa satu lagi. Sea Truck. Turbo Blade udah bisa, teman-teman, kita bikin ya. Oh, ini scanner room nih. Wah, ini dia nih. Building sana, building sini. Leather, bioreactor. Wow. Oh, scanner. Ini yang kita butuhkan ya, baterai scanner. Baterai charger. Yo, auk, gimana sih kamu? Ya, maaf. Nih, jukebox speaker. Jadi ada speaker juga di sini, guys. Terus ada tempat tidur dan juga tempat duduk dan kawan-kawan ya. Aksesoris lah. Buset, bisa kita scan. Ada berapa banyak tempat tidur di sini ya? Alright, sudah selesai. What is this? Interact? Sebentar, executive desk. Oke. Nggak perlu sih, dalam dunia survive ya teman-teman, kita tidak perlu hal-hal yang seperti ini. Buset, nameplate. Oke, coba gua scan aja terlebih dahulu. Interact. What is that? Ah, lucu sekali. Bisa kita ambil. Ya, nggak bisa diambil, guys. Ini buat plan ya? Bisa buat plan. Mantap. Udah ya semuanya ya. Wah, gue seneng banget bisa kesini, teman-teman. Bisa mendapatkan banyak banget blueprint dan juga banyak banget hal yang bisa gue scan ya. Ini nih. Mantap juga nih, guys. Harus banyak-banyak dapet glass nih. Aduh. Alright. Basic plant pot. Oke, nggak apa-apa. Kita scan aja. Mantap. Ada lagi yang bisa gua scan. Poster. PDA. Oke, okay, ada communication-nya lagi tuh. You'll be happy to know the frost pack is making excellent progress. Makanannya masih enak nih, kelihatannya. My management style appears to be uniquely well suited to isolated planets. I miss you, of course. But I wonder if you feel it too. As great as we are together, we're almost better apart. Just look at how well Prosperina did in her last show. I'm sorry I couldn't be there to see it, but I'm sure if I'd been around, I'd only have made her nervous. Once this mission is over, I'll come home for a few good months. And then, what do you think if we look at reorganizing our expectations to facilitate longer-term separation success? I really think this could be a great model for us going forward, romantically and otherwise. Don't forget, I love you from the depths of my heart. Keep on succeeding in your projects. You know there's nothing I find more attractive. Oke, satu lagi teman-teman PDA yang bisa kita ambil. Mantap. Good morning, Frostpack. Just a quick update to inform you of some kayaknya ini ketuanya yang di sini deh, Emmanuel. Priority shifts. We need you all to get behind. The spy pangling project was a resounding success. Please join me in congratulating Samantha IU, who is now reassigned to Outpost Zero, helping us dream of future initiatives. Congratulations are also in order for Danielle Valenti and her team at Omega Lab. The closing of Phi Robotics means important funds can be redirected to their Kara bacteria study, which has important positive implications for the life tempat sciences. Apa ini ya? You're all doing an exceptional job, ya? And I don't want to promise anything, but HQ has been taking notice. Keep up the good work. I think we can start discussing bonuses soon. Okay, guys, Sam sebentar really ya. Got under management skin. I know she had it in her. Sip, dah. Mari kita coba teman-teman tower yang satu ini. Apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Status report. Oke, kita dapat lognya ya, status report. Oh, ada dua tuh. Two active human life form detected. Wow, oke. Okay. Guys, udah ya? Udah, begitu doang. Altera. Oke, okay, kita ambil lagi. Tower maintenance log. Okay, this time the birds have really done it. I don't know what they've been eating, but it's corrosive when it comes out the other end. I'm gonna need to rewire. I'm short an element to fabricate the right cable. I remember seeing someone I did that dive to the old ship. I'm gonna go out there and see if I can get some more. That should fix it. Maintenance status in progress. Kita harus kemana lagi nih, teman-teman?
Jangan bilang kita ke base kita lagi. Dan abis itu gua harus prepare sana prepare sini buat base gua, buat baterai charger gua, karena baterai charger tuh paling penting juga teman-teman. Salah satu elemen ya. Mobile vehicle gua harus butuhkan juga. Aduh, so many things to do sekarang guys. Nggak apa-apa lah ya. Oke, gua lihat terlebih dahulu. Ya, udah 40 menit ya guys. Nggak sadar gua main game yang satu ini. Udah 40 menit dan banyak banget progresnya kita ya. Next episode mungkin saja kita akan membangun base ya. Ini semuanya pokoknya udah kan? Yap. Tuh, ada yang melayang-melayang, ada yang terbang-terbang. Apakah kita bisa scan mereka? Guys, gua mau puas-puasin untuk jalan-jalan di sini terlebih dahulu ya. Kalau udah baru deh kita akan pulang. Itu apaan, teman-teman? Oh, itu tuh yang bisa terbang-terbang ya. Tapi mereka terlalu ke bawah, takutnya gua meningsoy. Oke. Itu udah kan? Ya, jukebox tadi. Ya udah deh, guys. Yuk, kita pulang. Sepertinya sudah selesai di sini. Sampai di sini saja jalan-jalan kita. Yap. Masuk ke dalam sini. Ambil. Eh, udah penuh, miau auk. Ya juga. Minum, minum, minum atau makan gitu? Nggak ada. Ya udah minum ini aja nih. Sip. Eh, bisa kita. Oh, bisa di-scan. Jangan bilang ini untuk mendapatkan gold ya. Betul sekali. Yah, guys. Goldnya masuk ke dalam sana. Ngebug. Yah, belum sempat gua ambil. Yah, ngebug. Goldnya masuk ke dalam dinding. Gua gak butuhin titanium, gua butuhnya gold. Tuh hilang. Why? Nah, itu akhirnya ada gold. Oke, okay guys, gua buang satu deh titanium gua ambil gold. Nah, pasti ada terbuka sesuatu tuh. Wow, tempat ini banyak banget yang bisa kita farming ya, guys. Nanti kita balik lagi ke sini ya, guys. Tuh, kalian lihat tuh, buset, untuk cari gold mantep banget ini. Bagaimana? Gua tandain aja pakai beacon gua nih. Oke, okay, kita drop di sini. Terus gua kasih nama gold mine. Widi. Mantap. Oke, kepencet lagi screenshot. Nanti ya guys, kita kembali lagi ke sini untuk mencari gold mine. What is that? What is that? Apa ini? Halo? Kok dia bunyi-bunyi? Tunggu dulu. Gua untuk jongkok gimana sih, teman-teman? Kok gua lupa ya? Untuk jongkok keyboard. Tunggu ya, gua cek terlebih dahulu. Reload, pencet R, sprint, move up. Nggak bisa ya? Kok nggak bisa sih teman-teman, cuma jam doang ya? Ah, itu padahal ada tempat tuh. Gue bisa masuk ke dalam situ tuh guys. Oh, aneh. Ini gold mine pokoknya nih guys. Kita tidak boleh melewatkan tempat ini. Mantap sekali nih. Banyak item juga. Aduh, tag item. Gimana dong guys? Baterai ya? Iya, ada baterai. Ya udah dah, nggak apa-apa dah. Oke, ini air. It's okay, take it. Satu lagi. Nah, ini juga penting sekali. Kita buang apa, teman-teman? Kita buang yang namanya snowball. Nah. Oke, sudah kembali lagi ke sini. Sip. Udah ya, guys, pulang dulu nih. Inventory saya sudah penuh semuanya. Kita buat beberapa hal. Terus nanti kita tinggal, apa namanya, buat locker. Nah, dari locker tersebut kita bisa grinding ya, untuk membuat semua hal yang gue butuhkan. Mantap. Oke, Delta Station di situ. Itu tempat kita, emergency supplies. Terus di, itu dia, gold mine. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya, bisa membuat beacon, buat terlebih dahulu beacon. Karena beacon tersebut sangat amat membantu kalian ketika kalian itu menemukan spot-spot yang menarik gitu loh. Sip. Yuk kita pulang yuk. Sambil uhuy. What is that? Citra. Nice. Harus kumpulin berapa? Ah, satu lagi. Ada lagi gak? Citra. Sepertinya saya butuh Citra. Ah,
Apakah itu Citra? Ini juga apa nih? Menarik. Oke, tapi udah penuh. Yes! Guys, kita bisa buat Citra. Mantap! Buat apa ya Citra ya? Di sini juga banyak banget power shell. Oke, kita dapat blueprint baru. Nah, ada beberapa hal yang baru ya. Tunggu, gua cek terlebih dahulu ya, guys. Tuh, material baru muncul semuanya. Ya ampun. Sabar. Makin banyak yang harus kita buat. Kayak si mod kali ya, si truck, guys. Iya, berarti di sini nggak ada si mod dong. Ya, menyedihkan sekali kalau tidak ada si mod. Kita cek lagi. Ya udah yuk. Sambil ke depan, sambil seperti biasa ya, guys. Kita lihat kanan kiri terlebih dahulu. Siapa tahu aja ada sesuatu yang bisa kita scan, terutama ini nih, yang mobile. Yang untuk buat ampun bos. Gua udah scan dia belum ya? Ah, bro. Boleh enggak scan? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ya, sabar. Dia marah. Dia marah. Ibu! Cepatan! No! Aman. Yang penting udah ke-scan ya. Mission impossible banget. Apalagi nih? Ya harus gua cari. Ini. Aduh, penuh. Gua butuh baterai. Ya udah, kayaknya udah nggak ada apa-apa ya, guys. Yuk kita pulang terlebih dahulu. Nanti di next episode teman-teman, kita akan coba rapikan inventory kita dan juga coba grinding sedikit ya, dan juga coba buat base. Nah, itu dia. Atau enggak gini aja, guys. Jadi, kita sampai di live pod gua akan coba closing. Dan habis itu gua akan coba grinding sedikit ya teman-teman untuk masalah titanium, masalah glass dan kawan-kawan gitu loh. Karena setahu gua kita bakal buat base di sini. Gitu guys. Ini dia nih. Pulang. Pulang sudah ya. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Tuh, banyak banget yang bisa kita buat nih. Titanium 5. Ini juga nih. Ini juga nih. Aduh. Ini apa nih? Wow, what is that? Spiral plant. Okay. Baiklah kalau begitu. Terus ada yang baru. Ini dia, power cell. Okay, untung aja gua ada ya. Silicon rubber. Wah. Waduh. Makin advance ini, guys. Thermos. Thermos buat apa ya? Ini untuk storage. Buat storage kali ya, guys. Mungkin mau coba nggak bikin ini, guys? Nanti gue coba bikin deh. Ada soalnya glass. Nah, ini nih yang paling utama ya, komputer chip. Aduh. Jadi gue harus mencari yang namanya ini ya, wiring kit. Oke, wiring kit udah bisa dan juga komputer chip. Salah. Nggak apa-apa nih, kepake. Ini juga kita buat. Nah, tinggal ini nih, table coral, guys. Gua nggak tahu ada di mana. Nanti kita keliling-keliling ya, guys, untuk mencari table coral. Upgrade. Ini dia nih yang harus kita butuhkan. Ya udah, misi gua adalah next episode membuat ini. Table coral. Kita tinggal cari table coral doang sih sebenarnya. Gimana dong, guys? Kita taruh aja terlebih dahulu. Udah nggak cukup nih inventory gua. Coba gua keluar terlebih dahulu. Bisa taruh nggak inventory di sini? Cuma bisa taruh beberapa doang. Tidak, saya butuh table coral. Ya udahlah ya teman-teman, di next episode saja kita akan teruskan. Nanti di next episode berarti jadwal gua adalah bangun base ya, bangun base dan juga mencari beberapa material seperti coral table ya. Masih panjang sekali yang harus gua lakukan di episode kali ini dan juga di episode selanjutnya ya teman-teman. Ini pengen banget deh gua makan. Ya udah makan aja. Ya udah basi. Udah basi ternyata, guys. Ngeselin, bisa basi juga. Nih. Masih bisa gua bikin ini gak sih? Tuh, gua cek dulu.
Gak bisa dibikin. Iya udah basi ternyata ya, bisa basi. Udah, gue buang. Sip, bye. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Subnautica Below Zero sampai di sini terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat ya, banyak banget yang terbuka dan banyak banget hal yang bisa kita lakukan di next episode. Kita lihat saja apa yang akan gue buat. Tapi pertama-tama pokoknya gue harus membuat yang namanya habitat builder terlebih dahulu. Dan gue harus mencari computer chip ya teman-teman. Dan gue harus mencari table coral. Di next episode itu PR kita ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!